Walau tafarruqu berkat kepada kalian dari Allah, jangan bercerai berai. Abang saya di Islamiyah, saya himbau kepada kelompok umat Islam, jangan ada lagi yang membid'ah bid'ahkan saudaranya, jangan ada lagi yang mengkafir kafirkan saudaranya, jangan ada lagi yang menghalalkan darah saudaranya. Kalau itu tidak dihentikan, ISIS di Suria boleh jadi akan pindah ke Indonesia. Nah, untuk dirahimnya, yuk kita rekat ukhuwah Islamiyah. Kita sama, kita sama.